Ya, bukan. Ada. Caranya kupas kulit luar bawang putih, kemudian setelah itu tumbuk halus. Sudah ditumbuk, tempelkan tumbukan bawang putih itu pada gigi bagian luar yang sakit. Oh, jadi langsung ditempelin gitu? Iya, ditempelin. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya, udah subscribe. Dengerin aku dulu. Rangga, dengerin aku dulu. Sudah habis halamanku untuk mendengarkan kata-katamu. Itu gak kayak yang lo lihat, men. Kak! Actingnya kurang, lebih kurang mendalami, cintanya harus lebih dalam lagi dong. Gimana sih buktikan acting lo? Kurang gak apa-apa, yang penting honor cukup. Ya bang. Yono! Bagus ya. Cuy! Kamu ngeledekin, gue marah-marah ngeledekin. Kenapa sih, Us? Kan aku bilang katanya kamu yang pengen jodohin aku. Kenapa kamu yang malah jadian sama dia? Gini, Us. Ah, susah tatakan ketombe. Enggak, karena menurut gue tuh dia tuh gak level buat lo, Us. What is name ceritanya? What is name ceritanya bagaimana? Maksud lo gue gak level? Loh, buktinya gue sama dia udah dapet kemis. Sudah, diam. Muka gue kayak mie ayam begini. Taruh. Jadi lo gak terima? Katanya dia tadi ngejelek-jelekin kamu tahu. Dia bilang, katanya kamu sebentar lagi mau dikutuk jadi batu akik sama ibu kamu. Marah. Toilet mana ya? Marah dong. Jadi lu gak terima? Sanas. Apa? Itu namanya pitbull. Fitnah. Aduh. Kamu kenapa? Aduh, perut aku sakit banget. Ini gigi. Perut di sini. Aduh, gigi aku sakit gara-gara kamu kasih permen, tau gak? Gigi aku jadi sakit. Jadi kamu dikasih permen sama dia? Iya. Ayo kita bawa ke klinik. Klinik. Pak. Hei, ada apa, Bu? Ada Pak, apa? Ya. Temen saya dong sakit gigi, mantep. Hei. Kamu orang lagi sakit gimana sih? Lagi sakit, ngasih taunya nggak gitu dong. Nah, ini punya siapa? Permen aku. Dok, pertanyaan saya ngemutnya gimana ini, dok? Gede banget. Dijilatin aja, ntar juga lama-lama kecil. Itu, gak dimut. Jangan sembarang jilat. Kalau jilatnya gak bener, malah lama-lama jadi gede. Oh gitu? Iya. Oh. Meluber maksudnya, meluber. Iya, meluber. Karena ini kan mencair. Betul. Kenapa kamu? Pak dokter, saya sakit gigi nih gara-gara makan permen gede. Jadi ceritanya begini, Pak. Gimana ceritanya? Saya senang sama dia, saya dicomblangin sama Surya. Nah. Udah gitu, Surya ternyata malah mitnah saya, biar deket sama dia. Dikasihlah permen itu buat ngerayu si Sanas ini. Lagian bentar ya, Surya. Apa? Lu nyomblangin Sanas sama dia? Hmm. Emang bapaknya Sanas punya utang sama dia? Udah. Nih, kamu saya kasih. Itu kamu yang sakit gigi. Tips mengobati sakit gigi. Oh, ya. Gimana tuh? Nih. Kamu tahu cengkeh? Tahu. Nah, ini kan ada minyak cengkeh. Cengkeh ini memiliki antiinflamasi, iya, antioksidan atau antibakteri yang sifatnya anestesi. Caranya, semprotkan sedikit minyak cengkeh ke kapas, lalu tempelkan ke gigi yang sakit. Itu bisa dicampurkan beberapa tetes minyak cengkeh ke dalam gelas berisi air untuk berkumur. Oh. Gitu. Tahu cengkeh kan yang suka ditebalikin kalau di atas nastar? Iya. Sebenarnya, Pak, itu gunanya cengkeh di nastar apa sih, Pak? Dimakan kagak? Pemanis. Oh, pemanis dong. Pemanis aja. Padahal dia enggak manis sih, Pak. Iya. Makanya dinamakan habis makan cengkeh itu langsung cengir. Cengkeh, cengir, beda. Itu nyengir. Ada juga, cabai rawit. Suster tahu diapain cabai rawitnya? Jadi, cabai rawit itu kan mengandung senyawa kapsaicin
lain yang dapat meredakan rasa sakit. Caranya itu adalah larutkan cabai rawit ke dalam air panas, kemudian siapkan kapas dan celupkan. Peras sedikit, lalu tempelkan kepada gigi yang berlubang. Konon katanya akan mempercepat penyembuhan ya. Surya gitu, kalau lubangnya kecil pakai cabai rawit bisa, kalau lubangnya gede pakai semen. Bukan jalan raya. Kalau nggak ada minyak cengkeh, nggak ada cabai rawit, pakai bawang putih. Caranya gimana nih dok? Karena bawang putih itu memiliki sifat antibiotik yang sangat efektif mengurangi sakit pada gigi. Betul. Caranya, nah, lihat di bagian kemasan. Ya, bukan. Ada. Caranya, kupas kulit luar bawang putih, kemudian setelah itu tumbuk halus. Sudah ditumbuk, tempelkan tumbukan bawang putih itu pada gigi bagian luar yang sakit. Oh, jadi langsung ditempelin gitu? Iya, ditempelin. Hmm. Atau mungkin ada cara keduanya juga, bawang putih itu bisa dicuci dengan air hangat. Kunyah bawang putih mentah selama beberapa menit. Kemudian buang dan bakteri penyebab penyakitnya itu akan mati. Tuh, gitu. Jangan lupa kalau udah mati kabarin keluarganya. Jadi kan gini. Bentar, ini permennya dari siapa? Dari Surya, berarti dari kamu dia yang harus memberikan contoh bagaimana mengobati gigi yang sakit. Dok, pakai bawang putih yang dikunyah aja dok. Emang, pakai cabai aja deh dok deh. Cabai itu untuk gigi berlubang. Pacar saya direbut, bikin sakit gigi lagi. Kamu bawang putih. Ah, mau geni. Coba. Tumbuknya dikunyah aja ya, tumbuknya dikunyah aja langsung. Eh tapi harus di... Ah, yang ngunyah gua terus dia yang nelen. Pak, ini bau banget, nggak ada deodoran apa? Nggak ada, masa bawang pakai deodoran? Nggak, terus kalau baunya nggak enak, makannya baru pakai kamper. Ya, wah, emang selemari. Coba, satu, dua, tiga, kunyah. Ah, bagus. Kunyah. Belum. Ah, bagus, belum. Bawang putih itu buat gigi. Buat gigi. Buat darah tinggi juga. Benar. Juga. Makanya kita mau ngucapin makasih nih Bang Mali udah main ke sini ya. Daus. Daus separo. Masih gue dikata Mali. Michael. Michael. Bang Daus ya. Ini dia. Udah tahu kan obatnya sakit gigi? Sakit gigi cabai bisa. Benar. Bawang putih. Bisa. Atau giginya dicabut bisa. Oke, ya karena udah bisa berarti udah main ke sini kita kasih kenang-kenangan. The Clinical Show semoga lekas sembuh. Sahnas. Dokter udah panjang lebar ngomong ke dia, taunya buat Sahnas. Enggak, orang kan saya di sini cuma mau buka doang. Buka, ini terima kasih. Sahnas. Terima kasih, Pak Dokter. Semoga lekas sembuh ya, Sahnas. Terima kasih, Pak. Ente nggak ngomong sih. Aneh bawa yang kemarin Aneh bintang tamu. Oh iya, masih ada ini. Terima kasih udah datang. Aduh, Pak. The Clinic Show, semoga lekas sembuh. Ya udah kalau gitu mendingan kita langsung senang-senang